Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'am. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcalek. Hati-hati, musim pemilu begini banyak politisi langsung rajin ikut pengajian. Pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk masjid seolah-olah tiap hari berjamaah. Bagi-bagi kartu nama. Ini saya, sama-sama kita orang Sumbawa. Ini kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu terpilih, ya ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Sumbawa? Ada. Dengar. Tidak usah kau hina, tidak usah kau maki-maki, tidak usah kau jelek-jelekkan karena kau berdosa jelek-jelekkan orang. Bagaimana caranya Pak Ustaz? 14 Februari yang akan datang, jangan kau coblos lagi. Iya. Jangan kau pilih lagi. Kalau sudah banyak bohongnya, jangan kau pilih. Ya, Islamlah secara benar. Jangan Islam ketika ikut majelis taklim, pulang majelis taklim tukang gosip. Jangan Islam Ramadan, alhamdulillah tidak makan uang haram, pulang Ramadan kontraktor korup. Jangan Islam begitu kata Allah. Islamlah kau secara benar. Kalau partaimu partai Islam, tunjukkan perilakumu perilaku Islam. Itu yang namanya Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ini ternyata di tempat ini, ketika bapak ibu dengar ceramah ini, lihat undangannya, itu setan mulai menggoda. Tidak usah kau datang, gerimis. Tidak usah kau datang, lebih kau nonton film Korea. Alhamdulillah bapak ibu berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah, datang di tempat ini. Apakah setelah kau duduk di sini setan berhenti menggoda? Tidak, dia goda lagi kamu. Caranya dia goda kamu apa? Jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP-nya kena godaan setan. Orang sudah ceramah, ini. Orang sudah ceramah, masih sibuk. Dengar kau ceramah, jangan kau shooting. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Caleg yang pegang HP kita doakan tidak terpilih. Simpan HP, simpan. Baik. Dengar ceramah. Bagaimana kamu dengar ceramah kalau kau begini? Simpan HP. Jangan ada siaran langsung. Nanti ada
keseliau ucapan saya. Hei, tolong, saya hargai undangan ini sehingga saya datang. Jadi tolong kau hargai juga, jangan ada rekaman. Bisa? Saya mau dengar ceramah nanti, Ustaz. Itu ada kamera di bawah. Tapi kau bawa pulang kamera, Ustaz. Gampang. Gimana caranya? Nonton YouTube. Judulnya Tablik Akbar Hari Ulang Tahun Kota Sumbawa. Lihat ini. Sudah itu jangan lupa like and share. Bisa? Kalau saya ceramah masih ada yang begini, saya berhenti. Hei! Siapa itu apa, Bu? Kepala batu itu bahasa. Simpan. Sekarang ini kasihan, musim politik. Kalau ada pidato saya bisa dipakai lagi kampanye. Ya. Jadi tolong tidak usah rekam ya, bisa? Bisa? Saya tahu orang Sumbawa itu gampang diatur. Kalau ada sudah dia bilang, "Woi!" Simpan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bu, jangan musuhi polisi. Ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Adik-adik jangan musuhi polisi. Bapak-bapak jangan musuhi polisi. Kalau tanahmu diserobot tetangga, siapa kau cari? Siapa kau cari? Satpol PP. Siapa kau cari? Polisi. Anak muda, jangan musuhi polisi. Ada masalah pergi kantor polisi. Tolong Pak Kapolsek, sapi saya dicuri. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi di jalan, pur. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Siapa? Kenapa melanggar? Sendal ya bapak. Itu polisi film India. Ada polisi di sini. Kita salut sama polisi karena bisa netral dalam pemilu. Kalau polisi dan tentara ASN tidak netral dalam pemilu, kita khawatir ada perpecahan di antara kita. Maka kita doakan bapak-bapak polisi pegang teguh presisi, siap mengawal dengan jujur dan adil. Bisa? Doakan ibu-ibu yang ada suamimu polisi, nasihati. Pak, dunia sementara. Kalau bapak bisa jujur, polisi di dunia dapat pangkat jabatan, di akhirat juga nanti dapat pangkat jabatan. Tapi kalau bapak jadi polisi yang tidak baik, nanti saya malu sama keluarga saya. Kalau saya bapak polisi tidak bagus, nanti anak-anakmu bagaimana masa depannya? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan hati. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar khutbah. Kalau
Kabupaten Sumbawa ini ada pengumuman dari Pak Bupati tiap minggu diucapkan, tiap minggu disampaikan. Berarti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat disampaikan berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Oh, yang kematian, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, kau yang bilang kan? Bukan saya bupati, bukan saya bupati, bukan saya. Mereka yang bilang. Jangan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Jangan dulu, belum dua periode. Kita bersyukur ulang tahun kali ini mendatangkan ustaz. Banyak kabupaten di Indonesia ulang tahun mendatangkan artis. Pak Bupati kita ini cocok dengan wakilnya. Ya. Kalau artis kau undang, apa kau dapat? Alamat palsu. Eh, datanglah itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget-joget. Enggak juga kau dikasih pegang. Nah, kasih lihat-lihat aja kau. Alhamdulillah, bupati kita datangkan Ustaz Dasar. Ya. Dan janganlah engkau mati, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ingin menyatakan, Pak Bupati, Ibu Bupati, Dasat Latif, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Caleg, kau ngaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa kau membuatmu mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antara barang haram itu menerima uang sogok pemilu yang akan datang. Heh. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saya tahu ini Pak Kris kasih saya tisu. Dia bilang saya caleg. Bos, Bu, hei, saya yakin Bapak tidak makan babi. Saya yakin Bapak tidak minum khamar. Saya yakin Bapak tidak makan uang curian. Tapi yang saya curiga banyak Bapak terima nanti serangan fajar. Bu, Ibu, Bu, Ibu tahu tidak pemilu ini yang paling banyak mencoblos perempuan. Dari semua pemilih yang ada di Indonesia, yang paling banyak jumlahnya perempuan. Maka masa depan bangsa Indonesia tergantung sama ibu-ibu sekalian. Boleh saja takdir kita miskin, boleh saja takdir kita ngontrak-ngontrak, tapi jangan kau jual harga dirimu. Hei, Bu, Bu, kamu tahu enggak? Tolong jawab, Bu. Kalau ibu terima 300.000, kaya enggak? Kaya tidak? Tuh, tidak. Jawab bapak-bapak. Bapak-bapak kalau terima uang 300.000, kaya tidak?
miskin? Jadi miskin. Ibu-ibu tolak 300 ribu jadi miskin. Maka jangan terima serangan fajar dari calon apapun juga. Hei, kalau ada calon tim sukses capres, tim sukses caleg, dia bawakan ke uang, itu artinya dia kasih tai di mukamu. Bisa? Hei, bos, saya orang Bugis. Harga diri tidak boleh ditawar. Saya tahu orang Sumbawa juga begitu. Jangan terima wan songo. Kalau kau mau tolong negaramu, kau mau bantu negaramu ulang tahun kali ini, kalau ada tim sukses bawakan kau songo, rekam. Kalian semua sudah HP, rekam. Dan jaga suaramu di hari pencoblosan. Jangan sampai suaramu dicuri mereka. Bisa? Kaget-kaget sudah bupati. Siapa suruh kau undang saya? Hei, Bu. Saya tadi mampir di rumah Sultan. Bu, siapa yang memerdekakan Republik Indonesia? Para pejuang-pejuang kita 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, mereka berjuang mengobarkan jiwa. Apa mereka menikmati internet? Apa mereka menikmati aspal? Apa mereka menikmati kenikmatan televisi? Tidak. Siapa yang menikmati hasil perjuangan jiwanya? Anak cucunya. Kalau kau memilih nanti pemimpin tidak terima songo, kalau bukan kamu yang merasakan, cucumu nanti tidak perlu ke Saudi menjadi TKI. Kalau kau memilih pemimpin yang baik kali ini, insya Allah anak cucumu tidak jadi pengangguran di negaranya. Bisa? Bisa? Baru 200 orang. Bisa? 400 orang. Bisa? Ya Allah, di masjid agung ini, dengarkan sumpah-sumpah hambamu. Dengarkan janji-janji hambamu. Buat sengsara hidupnya kalau dia ingkari janjinya. Sini. Pak, Bu. Bu, kurang apa negara kita? Bagi mereka yang pernah ke tanah Saudi, lihat gedungnya. Lihat gedungnya Saudi Arabia. Batu, coklat, tidak ada hijau. Tapi mereka tidak pernah krisis pangan. Mereka tidak pernah krisis sembako. Kenapa? Karena mereka baik pemimpinnya. Apa di Indonesia tidak ada pemimpin baik? Ada. Saatnya kau pilih pemimpin ini. Lihat, saya tadi mau mendarat dari pesawat, saya lihat masa Allah ini Sumbawa. Sawahnya banyak, gunung-gunungnya cantik, ada lomboknya, ada bawangnya, ada terasinya. Masya Allah, cewek-ceweknya cantik, bapak-bapaknya gagah. Masya Allah. Tapi sayang, banyak anak-anak sarjana pengangguran. Kenapa? Kira-kira sebabnya, kira-kira negara salah mengelola sumber kekayaan alam. Kalau kalian sudah sadar, tidak usah memfitnah, tidak usah sebarkan hoax, tidak usah menjelek-jelekan, jangan bertengkar, cukup. 14 Februari nanti, kau sholat hajat dulu, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Indonesia mayoritas muslim,
negara orang Islam terbesar di dunia ini. Lindungi umat Islam yang ada di Indonesia. Jadikan pemimpin di Indonesia pemimpin yang cinta kepada rakyat. Itu cukup sudah itu. Selesai. Ya. Hei. Jangan terima uang. Jangan terima serangan. Jangan terima sembah. Orang bawakan kau minyak goreng paling harganya 11.000. Orang bawakan kau mie goreng 5.000. Orang bawakan kamu beras 5 kilo. Tapi dia ambil masa depan anak dan cucumu. Maka saudara, 2024 minta izin kepada Allah agar kalian diberi hidayah memilih pemimpin yang baik. Ya, jelas. Wa qala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai ibu-ibu, kita umat Islam kadangkala menjadi orang miskin di negara yang kaya ini. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya di negeri kita ini. Suatu kali Nabi lagi berjamaah duduk malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Bapak-bapak berapa jari-jarinya? 10. Cacatku itu. Enggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lagi 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan melihat. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya. Kucatat yang jatuh di laut. Kucatat yang jatuh di darat. Kucatat yang jatuh di gunung. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ada satu yang tidak akan mampu catatnya. Apa? Saya tidak bisa mencatat ketika umatku berkumpul di Masjid Agung Sumbawa. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Waktu dengan orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Kau ketawa, nah kau juga semua begitu. Ini muka-muka penuh dosa semua ini. Ini Allah aja yang tutup dosa kita. Semua kita pasti punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahala kebaikannya kanan, timbang pahala kejelekannya kiri, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,5%. Coba. Maka ketika kumpul seperti ini, salawat, kenapa? Akan memberatkan timbangan kebaikanmu nanti. Maka saya mau ajak bersalawat, bisa? Bisa? Saya mau dengar tanding orang Sumbawa. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu emak-emak ini. Temannya ibu wakil bupati. Ras terkuat di bumi.
dikasih alis yang cantik, dia pergi iris dan kasih miring. Ah, ini nih semua ini. Ayo bapak-bapak diam, kita dengar dulu mama. Ayo selawat. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Nah, nilainya 9,5. Oke. Mama diam sekarang bapak-bapak. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos. Ayo ayo selawat sama-sama. Yuk yuk, yang di luar, yang di belakang, semua selawat ramai-ramai. Allah menyapa kita, Rasulullah melihat kita. Ayo. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Sekarang kau diam semua, diam, diam semua, diam, diam, ah, diam, diam kau semua. Kita dengar ini. Ini kita dengar para pejabat kita ini ya. Ayo, diam, 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 kau dengar, diam. Kita dengar Pak Bupati dengan Ibu, ya. Ayo Bu, Pak, jangan malu-malu, keluarkan suara. Salatullah. Amunya. Rasul. Sol. Allah. Nilainya 9,9. Ya, beliau yang undang saya, beliau yang kasih honor. Kalau saya kasih nilai sedikit, sedikit juga mencukur kok. Panitia, MC panitianya Pak. Ustaz tunggu dulu, Ustaz tunggu dulu, Ustaz. Saya bilang apa deh, tunggu dulu Ustaz. Dia keluar amplop. Wah, keluar amplop langsung kusambar. Kan, kan malu saya buka di situ depannya isinya berapa isinya. Saya naik di mobil duduk-duduk. Begitu saya duduk di mobil, saya tarik itu dari kantong. Saya lihat astagfirullah. Salah kasih dia Pak. Apa dia kasih saya Bu? Susu nang acara. Jangan sampai Pak Bupati terjadi di sini ya. Tolong kita selawat semuanya. Nyalakan lampu HP. Kita sampaikan pesan ini ke seluruh Nusantara. Ya, saya akan post di IG saya. Sampaikan, oh luar biasa orang selawat di Sumbawa. Nyalakan semua blisnya, lampu HP. Ayo nyalakan semua, kita selawat bareng-bareng. Yang di luar juga. Ayo nyalakan semua, sana anak muda. Nyalakan lampu HP-nya. Yuk, yuk, nyalakan semua. Yuk, gak usah matikan lampu. Lampu HP-nya sudah nyalakan. Yuk, semua nyala, nyala. Yuk, yuk, baru kita selawat. Ini kok gak ada lampu di sini? Gak ada HP-mu nak? Yang di atas nyalakan. Kalau tidak ada HP-mu, ini ada anggota DPR RI suruh belikan kamu ya. Ya ya, yuk yuk. Yuk kita selawat bareng-bareng. Salatullah salamun ala toha. Salatullah ala yasin. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin illa bi ahlil badri ya Allah. Satu kali lagi. Salatullah salam.
Rasulillah salatullah salam ala Yasin. Terima kasih, kita simpan kembali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati, para forum koordinasi Kabupaten Sumbawa, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, dan semua yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang tahun yang ke-65. Ibu-ibu, untuk ulang tahun kali ini, satu, bersyukur. Apa yang kita lakukan? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, ucapkan hamdalah. Tapi kalau ucapkan harus sempurna, usap dada. Terpilih caleg, beli mobil, istri baru. Ya, tapi ucapkan secara baik, usap dada. Banyak orang tidak berbekas hamdalah di hatinya. Kenapa? Cara mengucapkannya tidak ikhlas. Hei, naik pangkat golongan, alhamdulillah. Naik rumah baru, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Ah, coba lihat di masjid. Kadang-kadang kalau kita zikir kan kayak makan pisang goreng panas. Ya, cara cuma. Alhamdulillah. Pada cengi, bos. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Jadi kepala dinas, jadi staf ahli, semua kita bersyukur. Ibu, kenapa kita miskin? Karena kita selalu kekayaan itu mobil. Maka tidak ada mobilnya miskin nih. Kenapa dia miskin? Karena dia pikir kekayaan itu hanya sawah yang luas. Tidak ada sawahnya miskin. Bu, Pak, Bu. Hei, hei. Mau saya kasih uang 1 miliar? Mau. Tapi begitu saya kasih, langsung ibu mati. Mana, mana yang mau tadi? Itu. Ah, hei, anak muda. Mau saya kasih handphone. iPhone 15. 1 tera. Mau? Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mau kau apa handphone kalau tuli maka? Halo? Halo? Hei, halo? Wih, halo? Bukan HP rusak, telingamu melecak. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal telinga. Mau saya kasih handphone 4 kameranya? Mau, mau. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Mau. Berarti yang mahal bukan handphone, bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi nih mata, dia punya sensor, tidak perlu keputar-putar, dia langsung autofokus. Ini kamera begini pasti diputar-putar dulu. Kalau di, siapa itu ya? Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetangga. Ibu-ibu bisa bedakan suamimu toh? Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Kenapa malam kami sini lelen rasanya? Oh, ternyata Satpol PP. Pepe rupanya sih dia. Kau tahu lagunya Satpol PP? Begini lagunya Satpol PP. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian,
sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Hei, Bu, Bu, berarti yang mahal bukan kamera, yang mahal mata. Allah kasih kamu gratis, tidak perlu bayar. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Banyak kabupaten di pulau susah air minumnya, susah tanam padi, susah mencari nafkah. Alhamdulillah kita di Sumbawa gampang. Saya lewat-lewat, oh ini kabupaten damai, tentram, berarti orang-orang Sumbawa alhamdulillah sejahtera hidupnya. Karena hanya orang miskin dan bodoh yang selalu mau bikin ribut. Di Sumbawa ini jarang saya lihat di medsos ribut. Iya toh? Berapa anggota DPR-nya Pak Putih Sumbawa? 45. Bayangkan 45 anggota DPR-nya Sumbawa, berapa yang hadir? Berapa yang hadir? 2. Alhamdulillah, 2 biji. Anggaplah yang lain sibuk sosialisasi. Ya. Padahal andai saja dia datang di sini, bisa jadi malam ini menentukan orang coblos dia. Ya. Ya. Ah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Cara bersyukur yang kedua, sujud syukur. Kapan dilakukan? Selesai sholat maghrib. Saya membayangkan ulang tahun, besok Pak Bupati ambil semua pegawai negeri, pegawai honor. Wahai seluruh ASN, berdasarkan perintah agama, ulang tahun kita bersyukur. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil. Pada saat upacara bupatinya memimpin, sebagai orang beriman yang bersyukur, mari kita tundukkan kepala kita sehina-hinanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersujud. 1, 2, 3. Sujud. Allahu Akbar. Sujud bareng-bareng. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa diterapkan Pak Bupati besok. Itu namanya bersyukur. Tahu diri. Ya. Cara bersyukur yang ketiga disebut bertafakur. Apa Ibu? Apa Ibu? Coba, bapak-bapak masa anak-anak ibu-ibu. Apa namanya Pak? Bertafakur. Apa itu tafakur? Bahasa gampangnya, evaluasi diri. Kalau bersyukur 65 tahun kabupaten kita, cara bersyukurnya, mari kita evaluasi. Sudah seberapa banyak pejabat, sudah seberapa banyak dana, sudah seberapa banyak APBN, APBD kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu caranya bersyukur. Periksa-periksa bagaimana cara memajukan kabupaten. Maka pada kesempatan ini kepada saudaraku para pejabat, anggota DPR, tentara, polisi yang ada di Sumbawa, seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Sumbawa, cara bersyukurmu yang kedua, jaga kabupaten ini. Jaga kabupaten ini. Bagaimana cara jaganya? Kata Nabi, simul arham, sambungkan kau persaudaraan. Tahun ini, hari-hari ini, ujian persaudaraan di antara kita. Dengan apa? Allah menguji negara kita dengan pemilu. Silakan kau boleh berbeda pilihan. Mau pilih nomor 1 halal. Mau pilih nomor 2 silakan. Mau pilih nomor 3 tidak dilarang. Silakan semua kau pilih. Tapi jangan bertengkar.
jangan baku maki. Bapak, ibu-ibu, saya tanya, 2019 yang lalu, pemilu 5 tahun yang lalu, siapa yang bertanding, ibu? Siapa? Bapak Joko Widodo dengan Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Siapa menterinya? Prabowo. Mereka bertarung. Sudah pemilu, mereka satu paket. Kamu dapat apa? Hah? Mereka sudah bertarung akur. Dapat proyek, dapat pangkat jabatan, dapat penghargaan. Kamu bertengkar sampai sekarang belum baku baik. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Hei! Maka bawa pesan ini ke seluruh pelosok Kabupaten Sumbawa. Ke sawah, ke empang, ke tambak, ke kebun, ke kantor, ke pos ronda. Bawa pesan ini. Apa pesannya? Silakan coblos jagoanmu, jangan ku hina lawanmu. Coblos mi yang kau anggap jago, tapi jangan ku hina lawanmu. Tapi ingat, semua yang kau coblos dipanggil dan ditanya kau nanti, kenapa kau pilih? Apa sebabnya? Pernah dengar kisahnya Ibrahim alaihissalam? Itu Ibrahim kan dibakar dalam api yang sangat besar. Satu lapangan dibakar api. Dalam tengah-tengah Ibrahim, api besar satu lapangan. Datang burung pipit. Ibu-ibu tahu burung? Tahu burung, ibu? Tahu burung? Kecil atau besar? Bukan itu. Burung pipit. Bapak-bapak tahu burung pipit? Tahu burung pipit? Burung pipit itu pak kecil. Bahasa Bugisnya domi. Kecil itu kecil. Dia datang membawa air dalam paruhnya. Dia datang bawa air dalam paruh-paruhnya itu burung pipit. Lebih banyak jumlahnya sendok daripada paruh. Dia bawa air dalam papitonya. Dalam paruhnya dia datang terbang. Dilihat sama cicak. Tahu cicak? Tahu cicak? Dia datang bawa air dalam paruh. Cicak lihat. Apa kata cicak? Ini anu, ini buser. Yang suka menyerap, menjelek-jelekkan. Apa dia bilang cicak? Pipit. Ya, kau mau kemana? Saya mau padamkan api yang ada membakar Ibrahim. Apa kata ini orang pembenci? Cicak, mana bisa kau padamkan? Tidak mungkin. Kenapa? Api satu lapangan, air satu tetes, tidak mungkin mati. Apa kata burung pipit? Cicak, soal mati api atau tidak bukan urusanku. Saya hanya ingin Allah tahu saya bersama Ibrahim alaihissalam. Allah sudah tahu siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Allah cuma mau lihat di mana kau. Jangan sampai kau pilih hanya karena kau diserang Fajar. Ya. Maka jangan berpecah belah gara-gara beda pilihan. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bapak-bapak, pernah nonton sepak bola? Pernah nonton sepak bola? Pernah? Itu kan mesti dua bertanding, ada lawan, ada yang didukung, ada yang tidak. Ya toh? Ada dua kesebelasan. Siapa yang pimpin kesebelasan itu?
Hati-hati yang pegang sound system, nah catat ke Pak Bupati. Nah mutasi kok besok. Hei, dengar baik-baik. Dengar. Kalau ada polisi di sini didengar. Kalau ada tentara di sini didengar. Kalau ada pejabat di sini dengar. Supaya kau tidak banyak pertanyaanmu nanti di akhirat. Dengar baik-baik. Karena pasti kamu mati. Mau kemana? Mau kemana? Pasti kau mati. Kalau kau masih percaya Allah dan hari pembalasan. Beda kalau kau sudah tidak percaya, sudahlah mau-maumu. Hei, dengar. Sepak bola. Siapa yang mimpin sepak bola? Siapa yang mimpin? Kalau wasit berat sebelah bagaimana? Wow, dikejar pak. Kalau wasit sudah berat sebelah, maka jangan salahkan kalau penonton turun lapangan. Maka yang merasa dirinya wasit, cintai negara. Pemilu kita lewati dengan damai dan tenang. Ya, jangan berpecah belah. Ada orang baik solatnya, ada orang bagus puasanya, rajin berjamaah, tadarus setiap hari. Tapi nanti dia akan lewati. Nabi bersabda, "Atadruna man al-mukhlis?" Tahu tak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu tak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Kalau begitu, siapa yang bangkrut? Kata Nabi, jarusu wa khadirur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Banyak caleg, silakan kau pilih yang kau suka. 3 capres, silakan kau pilih yang kau suka. Tapi tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan berpecah belah gara-gara janji-janji politik. Janji-janji politik. Balehonya saja tukang tipu. Eh, saya lewat baleho. Masya Allah, banyaknya baleho. Saya tanya yang banyak balehonya, kenapa banyak sekali balehomu? Dia bilang, supaya terkenal Ustaz. Saya pak, tidak ada baleho saya, tapi terkenal satu Indonesia. Itu berarti mau terkenal bukan soal baleho. Mau terkenal bukan soal iklan, tapi soal apa yang sudah kau lakukan. Ya, ada baleho kan macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang lebih parah, dibawa kepalanya pak. Botol depan kita, baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Jangan percaya baleho. Hei, baleho pak, baleho. Lihat itu, mukanya bersih, tidak ada jerawatnya, halus, mudah dilihat. Ternyata setelah ketemu aslinya, hancur. Balehonya aja nak tipu kau. Maka jangan kau berpecah belah gara-gara janji-janji politik. Kepada saudara-saudaraku para tim sukses, saudara-saudaraku para pendukung yang ada di ring 1, ring 2, ring 3, bahkan 1 ring, jangan kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia. Cintai mereka. Jangan kau sogok rakyatmu. Jangan janji-janji palsu. Kurang apa sabarnya rakyat Indonesia? Coba kita lihat rakyat kita pak. Kalau ada cara begini, siapa yang didoakan? Pejabatnya.
Kita doakan ya Allah ampuni para pemimpin-pemimpin kami. Dia tipu kita, kita tetap maafkan. Dia tipu kita, 5 tahun kemudian datang lagi bawa sarung dicoblos lagi. Iya toh? Maka silakan jagokan jagoanmu. Tapi jangan bodoh-bodohin rakyat. Kasihan rakyat kita. Sudah susah sembako. Anak-anak remaja kita susah cari lapangan kerja. Lalu kau bodohi dengan janji-janji palsu. Apa Allah tidak melaknatmu? Lebih bodoh lagi kita, Pak. Kalau gara-gara janji politik, kalian bertengkar. Ya? Hei! Bu! Jangan berpecah belah. Apa yang membuat biasa orang bertengkar dan berpecah belah? Satu, kesombongan. Apa yang membuat lu sombong? Bupati. 5 tahun. Untung 10 tahun. Sudah itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Ini Pak Bupati. Kalau selesai jabatannya, mau pakai lambang Garuda. Masuk pasar pakai lambang Garuda. Dia bilang orang, wah aduh kasihan bapak sudah gila dia. Ayo. Apa bersombong bupati? Ada batasnya. Kapolres, dandim, kepala dinas. Ada kepala dinas di sini? Ada. Jangan sombong. Kau jadi kepala dinas karena kau disenang sama Pak Bupati. Dengar ini kepala dinas. Biar bupati senang kamu, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan SK-mu. Kepala dinas bersombong, marah itu bupati, saya tidak suka itu, tidak suka. Dipecatlah kau. Akhirnya jadi staf ahli. Staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah malam ini ada contoh yang baik. Pak Bupati hadir. Wakil bupati juga hadir. Biasa ini saya pengalamanku pergi kabupaten-kabupaten, bupatinya hadir, ibu bupati, wakil bupati tidak hadir. Kenapa? Pecah kongsi. Alhamdulillah Sumbawa tidak. Ya, ini sebenarnya ibu wakil dengan Pak Bupati baik aja, kasihan lagi. Apa yang kami bertengkar tim sukses. Ya, datanglah tim sukses Pak Bupati. Ceritanya itu kontraktor di akhirat. Jadi penghuni surga, penghuni neraka, baku SMS. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender kita terus. Tidak ada jam istirahat. Dia bilang penghuni neraka, kau bagaimana kabarmu? Dia bilang, enak sekali di sini. Baru dibayangkan sudah ada. Satu laki-laki 7 bidadari bos. 7. Maka bapak-bapak yang takut kawin lagi, tenang. Disediakan kau nanti 7. Tenang Pak Bupati 7. 7 Pak. Tak tanggung-tanggung 7. Akhirnya dia bilang penghuni neraka.
Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang penghuni surga, boleh dong, silakan. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, kan neraka itu orang banyak cerdas di dalam, banyak orang tinggi sekolahnya. Tahu tak itu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng itu bukan bodoh. Kalau bodoh dia tidak tahu. Beleng-beleng banyak sekolahnya, tapi perlakuannya kayak orang tidak ada sekolahnya. Itu namanya beleng-beleng. Dia tahu salah, nak bikin dia. Beleng-beleng itu namanya. Ya, Nabi bilang penghuni neraka, gampang. Bagaimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Kata penghuni surga, baik. Oke, setuju? Setuju. Lelam proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari ketiga, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas. Efektif dan efisien. Selesai. Ini penghuni neraka sampai militengan. Belum Nabi bikin jembatannya. Berteriak ini dari neraka. Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai ini di tengah sesuai perjanjian. Kata penghuni dari surga, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pilpres jangan berpecah belah. Pilcaleg, pilkada yang akan datang jangan berpecah belah. Jangan bodoh namanya kita. Kalau orang mau dapat jabatan, orang mau dapat tunjangan, orang mau dapat kursi, lalu kita bertetangga bermusuhan. Ya, siap damai? Siap rukun? Siap damai? Kita doakan juga para penyelenggara untuk netral dan tidak berpihak ke satu manapun. Dua, karena waktu terbatas. Cukup ini? Cukup. Masih bisa 1 jam? Serius? Oke, kita lihat siapa yang kalah ya. Apakah pencerama atau pendengar? Yang kedua, kalau bersyukur, mari tingkatkan kualitas ibadah. Perbaiki ibadah Anda. Bu, kalau di kabupaten ini selalu ada masalah, pasti rakyatnya malas sholat. Kecil sedikit ke rumah tangga. Kalau di rumah tanggamu selalu banyak masalah, pasti anggota rumah tanggamu banyak tidak sholat. Kalau di kantor bupati selalu saja ribut, pasti banyak tidak sholat. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Mau kau lihat? Dulu waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana apa masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi wakil bupati. Sudah jadi wakil bupati selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Iya toh? Semua orang ada masalah. Ini yang di atas ini banyak semua masalahnya juga. Bukan-bukan penuh masalah. Ini Bapak Ibu kira saya tidak ada masalahku. Banyak sekali masalahku sekarang. Apalagi Pak Porfi setelah saya viral.
Apa masalah saya besar, Pak? Bangunin Anda. Allah wala kota. Mulai yang janda yang bau minyak gosok sampai yang bau sorga ada semua. Pak Ustaz, baru suamiku meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah doa ini, baca ibu setiap selesai sholat. Lama-lama dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya sudah tenang perasaanku, tapi saya masih gelisah ini Ustaz. Saya bilang, kenapa ibu gelisah? Dia bilang, saya mau cari imam. Terus apa masalahnya? Dia bilang, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupmu? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ya, Pak, bapak-bapak polisi ada saya lihat sini. Brigade. Itu polisi. Kau kira tidak ada masalahnya ini? Takut sama istrinya. Mana ada polisi, biar kapolresnya. Takut juga sama istrinya. Nah bilang temanku yang polisi, sebenarnya kami di polisi Ustaz, bukan takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ini di polisi dikasih ada apa? Di kantor, siap sana komandan, siap sana komandan, siap sana komandan. Ini polisi kasihan. Di jalan lagi, dilihat-lihati, padahal kehujanan, mengisap knalpot, masih lagi dituduh korupsi. Kenapa dia? Karena kau bilang, mohon kerjasamanya Pak. Pak, tolong kasihan kerjasamanya Pak. Kau yang sama polisi culaka. Ini kasihan, ini banyak semua masalahnya. Ini semua, ini penuh semua masalah. Ya. Alhamdulillah. Allah tidak bersabda, berfirman, "Eh, Pak Bupati, kalau mau dua periode, kau kaya dulu." "Eh, Pak Kadis, kalau mau kau jadi sekda, kau profesor dulu." Tidak. "Eh, Dasat, kalau kau mau hilang masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu." Tidak. Allah cuma minta dua. Satu, istainu bisabri. Yang kedua, wassalam. Sabar, perbaiki sholat. Bu, ada di sini suaminya suka ngomel. Ada. Pak, ada di sini bapak-bapak istrinya suka ngamuk. Ada. Ada. Saya kasih kok ilmu nak. Biasanya tuh istri suka nge video call. Nah, caranya kalau nak video call ke istrimu, begini caranya. Langsung kau terima. Jelek sinyal ini saya. Coba balikkan ya, jelek sekali sinyal. Pak, ada di sini istrinya kasar ngomong. Ada. Nih, ada di sini suaminya kasar. Nih, ada di sini. Sabar. Itu nih jodoh. Kenapa? Allah tahu itulah yang terbaik. Karena kalau gagah suamimu, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ada Satpol PP di sini. Ada. Selalu dimarahi sama bupati. Sabar kok. Masa kau yang mau marah sama bupati? Nggak mungkin toh. Enak itu sabar, Pak. Tidak ada nih kala ilmu bahagia itu sabar. Tidak ada kala. Biar dia ustaz, biar dia kiai, biar dia guru, biar dia profesor, tapi kalau tidak sabar dalam hidupnya, susah dia bahagia. Sabar. Sabar. Istrimu ngomel, sabar. Kalau dia masih suka ngomel, berarti dia perempuan. Mana ada perempuan yang suka ngomel?
Saya ditanya, Ustaz, kenapa sekarang banyak bapak-bapak pergi warung kopi kalau pagi? Karena dia tidak suka minum kopi di rumahnya. Kenapa? Kopi dia minum, ngomelan dia rasa. Sudah jelek, ngorok, daster tinggi sebelah, panjang bulu ketek, bicara tahamur-hamur air liur. Sabar kok, itu mi jodohmu. Sabar. Hah? Sudah pasang baleho, habis uang 300 ribu, 300 juta, tidak terpilih. Sabar kok. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholatmu. Saya biasa berpikir, andai saja Allah takdirkan saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, syarat yang menjadi kepala dinas, menjadi menteri, syaratnya saya mau lihat dia dulu sholat. Sholat gue dulu deh. Kalau sholatnya baik, insya Allah baik Tuhan. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya, Tuhannya saja ada tipu. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Kita doakan Pak Bupati nanti kita terpilih periode kedua. Nanti beliau kalau mau angkat kepala dinas, suruh guru sholat di depan kapal. Supaya nanti di akhirat ketika Bapak ditanya, kenapa kau pilih itu? Saya sudah pilih dia karena dia baik sholatnya. Ternyata dia jelek, bukan urusan itu. Tapi kalau kita tidak mau berikhtiar dulu, panjang pertanyaan kalau mati, Pak. Bupati paling 5 tahun, 10 tahun. Tapi pertanyaannya di akhirat bisa berpuluh-puluh tahun. Termasuk kalian cewek, kalau moko dapat cowok yang bagus, suruh datang maghrib di rumahmu. Azan, sudah azan, suruh dia jadi imam. Begitu sudah disuruh imam, banyak nih alasannya. Aduh, sama sekali berak ini, Pak. Suruh imam. Bu, kalau milih mantu, lihat sholatnya. Tidak penting itu uangnya banyak. Kalau dia baik sholatnya, laki-laki itu paling penting tanggung jawabnya. Biar dia tinggi sekolahnya, kalau tidak bertanggung jawab, nah pukul nanti anakmu. Nah hina nanti anakmu kalau dia kaya tidak sholat. Datang keluarganya dari kampung karena kau miskin, nah hina kok. Karena kau tidak lihat sholatnya. Milih mantu saja harus lihat sholatnya. Apalagi milih kepala daerah. Apalagi pilih presiden. Sholat. Ini yang gak ada anggota DPR RI di sini, Pak Rudi. Saya yakin rajin sholat. Mukanya saja, muka alim. Kampanye gratis, Pak. Ada juga di sini Pak Sambo. Ini tim sukses itu. Kalau mau undang saya ceramah, Pak, ini. Tadi saya bilang sama Pak Bupati. Kalau mau... Ini andai saja ada kepala dinas lobi, ini cocok ini, jago melobi. Sebelum diundang saya ceramah, dia bilang, Ustaz, saya anu Ustaz, nanti saya kirimkan kawan. Udah, saya bilang, jangan. Ya, tapi bukan di sini dia pilihan. Jadi tidak ada masalah. Ya, Pak, Bu, hei, Bu, perhatikan sholat. Kalau saya boleh berpesan Pak Bupati, besok-besok Bapak mau memilih kepala dinas, lihat sholat. Itu salah satu tanggung jawab nanti menjawab pertanyaan di hadapan Allah. Perbaiki sholat. Kenapa hidupku susah, Ustaz? Karena kau tidak sholat. Tidak sholat. Saya sholat, Ustaz. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Asar lagi. Itu kau tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz. Betul kok sholat, tapi main-main. Allah.
Kau ketawa karena membayangkan dirimu toh? Maka wajar 20 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa kau main-main? Siapa yang punya dunia, Bu? Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya rezeki? Siapa yang mencabut dan menghidupkan kita? Bagaimana mau duniamu sukses kalau yang punya dunia kau jauhi? Saya kasih contoh. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya datang ke Sumbawa. Assalamualaikum Pak Bupati. Saya ada di Sumbawa ini mau keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku, Pak. Kata Pak Bupati, waduh, saya lagi di Jakarta, Ustaz. Tapi tidak ada masalah, Ustaz. Tenang. Siapa dia telpon? Dia telpon Najudan. Najudan, itu ada Ustaz Dasat di bandara. Bawakan mobil full tanki. Jangan lupa kasih pembeli pulsa. Oleh-oleh, siap. 30 menit kemudian datang juga. Tapi Ustaz, ada kiriman mobil dari Pak Bupati. Silakan Bapak pakai sampai di mana saja Bapak mau pergi. Ini full tanki, ini pembeli oleh-oleh. Kenapa? Saya akrab sama beliau. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak ditahu, tiba-tiba datang mendarat. Assalamualaikum Pak Bupati. Saya dari Sumbawa, telepon, pinjam dulu mobilmu, Pak. Siapa dia telepon Pak Bupati? Kapolres. Itu ada tukang tipu itu. Saya tidak kenal, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu, tangkap dia. Begitu juga dalam hidup ini. Tidak pernah kau sholat. Kau sholat paling hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Ada masalahnya, ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini, Allah. Ya Allah, capek saya hadapi hidup ini. Kata Allah malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidupnya, cabut nyawanya. Sholat. Saya sholat. Betul kau sholat, tapi tidak sesuai sunnah. Allah Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Sholat loyo betul, kayak orang tidak makan kena angin. Malah ada yang tanya saya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ini? Dia bilang, panas Ustaz. Boleh, tapi namanya kok tidak ikhlas. Ketemu Pak Bupati tidak pakai itu. Nah, tempelin kok istrinya, kurang ajar ini. Iya toh, ayah, kalau kok tidak itu baru rukuk. Dek, mana ini namanya Pak Ustaz? Oh, tidak kelihatan. Itu kalau kau lihat gelarku, Dek, jarang-jarang yang ada di Indonesia seperti gelar saya. Coba, doktornya dua. Bayangkan, ada orang doktornya tiga, tapi sama negara dan tempatnya. Saya doktor sama, beda. Satu doktor ilmu komunikasi politik, satu doktor hukum Islam. Ada orang mungkin sama-sama beda doktornya, tapi apalagi saya beda negara. Satu dalam negeri, satu luar negeri. Ada barangkali begitu, tapi belum tentu sama waktunya. Saya bersamaan waktunya. Orang bilang tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Kecil buat Allah, kasih lunas utangmu, kecil. Kecil buat Allah, pergi ke Baitullah, kecil buat Allah. Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki aja bisa hamil. Pernah? Ada perempuan bisa hamil tidak disentuh laki-laki? Ada, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak saingan, mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Hei, beleng-beleng. Sholat, bos, sholat. Adik-adik sekalian, biarkanlah kamu miskin sekarang ini.
Tapi kalau kau pelihara sholat dengan baik, insya Allah Allah yang angkat derajatmu. Dulu waktu di kampung itu, kalau ada pesawat di kampung lewat, kita lihat, woi kapal lutu, kapal lutu, woi itu, kapal lutu, woi kapal terbang, kapal terbang. Apa dalam hati itu? Apa saya bisa naik kapal terbang nanti dengan izin Allah? Capek saya naik pesawat ini. Hebatnya lagi bisnis kelas. Hebatnya lagi bukan saya beli. Siapa yang beli? Pak Bupati. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang. Berapa ustaz? Tergantung kemurahan hati Pak Bupati. Dia ketawa, saya suruh sini. Pak, Pak dengar Pak. Tidak jadi masalah anakmu pegawai honor. Yang penting baik sholat. Saudaraku pegawai honor, tidak mengapa kau jadi pegawai honor. Yang penting sholat yang baik. Daripada kau menjadi kepala dinas tapi tidak pernah kau sholat berjamaah. Tapi lebih bagus lagi kau kepala dinas dan baik sholat. Sholat banyak yang mau saya sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Lanjut, lanjut. Biar nih Pak Bupati yang lanjut. Ya, masa saya mau lanjut? Nah, saya bukan Bupati. Ya, saya ini mesti pulang cepat, sebab mau ke Riau besok. Jadi saya harus naik darat ke pelabuhan nyebrang ke Lombok terbang lagi. Nah, kalau saya gas full malam ini sampai habis, besok saya lobet. Ya, saya cinta kalian karena Allah. Saya inti pembicaraan saya dua saja. Jangan korusu gara-gara pemilu. Pilihlah yang kamu suka, tapi yakinkan semua yang kau pilih akan diminta tanggung jawab. Pemerintah adillah dalam pemilu. Rakyat jangan bertengkar. Yang sudah terpilih itu yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa kadi al hajat. Allahumma ghafir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, Engkau sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di negara inilah umat Muhammad yang terbanyak. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Lindungi negeri kami ya Allah. Lindungi negeri kami ya Allah. Jauhkan dari orang-orang yang jahat. Jauhkan dari orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Jauhkan dari orang-orang yang serakah akan kekuasaan. Engkaulah Zat yang memberi kekuasaan, dan Engkau pula lah yang mencabut kekuasaan kepada hamba-Mu. Maka di tempat ini, di musok, di masjid ini, di rumah ibadah-Mu di bumi ini, kami mohon ya Allah, titipkanlah di negeri ini pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon
Di tanganmu jualah yang mengabulkan doa kami. Kuatkan iman kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya Allah. Kuatkan iman kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia. Kokohkan iman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Indonesia, baik rakyat biasa maupun para pejabatnya, ya Allah. Hindarkan dari kemunafikan, hindarkan dari kefasikan, hindarkan dari budaya sogok-menyogok. Engkau lah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil di sisimu jika engkau menolong kami. Maka kami datang memohon kepadamu, karena hanyalah itu. Sadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang khas juga kepada Bapak Haji Ma'ruf yang memfasilitasi saya datang di tempat ini sampai kepulangan saya insyaallah malam ini. Mudah-mudahan usaha-usaha itu sukses, dibahagiakan akan ibunya dan dilompatkan ke dalam keadaan iman dan Islam. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.